teman-teman. So ya, di video kita kali ini kita akan main lagi ya Project Star. Waktu itu gue sempat bikin videonya dan gue waktu itu bilang gak tau kapan rilis, dan ternyata rilis pagi ini coy. Dan wow ya, gila, lebih dipolis sih menurut gue teman-teman. Lebih dipolis, lebih semut gerakannya menurut gue daripada yang kemarin ya. Walaupun suaranya rada-rada gak ada gitu. Suara pukulannya gak ada, lihat. Tendangannya segala macam gak ada suaranya aja. Ya udahlah ya. Oke. By the way, tadi gue ini awal-awalnya sama kayak teman-teman, kayak sama kayak kemarin teman-teman, awal-awalnya tuh jadi kalian kayak misi gitu, terus kalian dungeon sama orang di sini nih. Dungeon habis itu kalian langsung dapetin stand a row. Nah, di sini gue punya ini apa nih? Gue dapet sesuatu, Pak. Quest journal. Oh. Apa nih? This will show you all quests at your level for future. Oh, buat ngelihat quest. Oke, kita pakai stand a row dulu, Pak. Ya, seperti yang kalian tahu, di sini make stand a row itu keren banget, teman-teman ya. Dan ini by the way, gue lari auto lari loh. Dia jadi pas jalan pertama-tama jalan nih. Ntar lama-lama dia lari sendiri nih. Tuh, dia lama-lama lari sendiri, Pak. Kece sih. Oh ya, by the way, setau gue nih stand-nya tuh masih kayak stand di part 3 ya gak sih? Jadi belum ada stand-stand dari yang part 4 sama part 5. Jadi kayak cuman yang Stardust Crusader doang sih. Ada kayak The World, ada Star Platinum, ada Silver Chariot gitu-gitu teman-teman ya. Ada Magician Red juga nih. Makanya ini kayaknya game ini tuh storyline banget sih teman-teman ya. Kayaknya nanti kedepannya bakal ada kayak part 4, part 5 mungkin sih ya story-nya ya. Jadi ini yang sekarang kita pengen coba main nih teman-teman. Ini tuh yang part 3-nya nih. Jadi ntar kita storyline ini part ketiga nih. Ini game mirip-mirip YBA cuy. Cuman kayaknya lebih gede skalanya ya. Kalau YBA kan cuma part 5 doang kan. Nah kalau ini tuh ini part 3-nya. Nanti mungkin akan ada part 4-nya atau mungkin ada part 5-nya juga. Wah ini bakal seru banget sih. Sumpah ini game keren anjir sumpah. Animasinya segala macam, kita coba ya. Pakai stand a row. Bam. Dapet apa kita? Wah, sumpah. Sumpah, Lily. You serius? Apa ini, Cok? Stand apa ini, anjir? Burik, bangke. Imagine. What is this? Main gue pakai tangan, anjir. Imagine. Tapi enak sih lumayan sih dari jarak jauh, lumayan tuh teman-teman ya. Dia kena dari jarak jauh sih, cuman what the fuck man. Yaudahlah. Dang man. Yaudah kita ambil quest dulu lah. Ini ada quest-questnya nih, kita ambil dulu nih. Dishwasher. Today is we're almost out of Scorpion Claw. You want more? Okay, nah ini quest-questnya teman-teman ya. Bentar kita coba cari arrow lah. Kalau nggak kita minta ada roka nggak? Bagi. Kita nggak punya roka aja. Kita harus cari roka sama arrow, Pak. Nah, gua gak mau pakai stand ini. Apa ini stand burik anjir? Anjir gua lupa nih game tuh open world, Pak. See? You see? Open world. Imagine gak sih? Gila, ini game keren sih. Kalian harus main sih, teman-teman. Ini baru mulai aja ya, baru opening-nya teman-teman. Playernya udah menyamai YBA anjir. YBA kalah apa langsung, Pak? Wah, anjir, apakah itu artinya YBA akan tamat, guys? Apa nih? Oh, roka. Imagine langsung ketemu roka dong anjir. Oke, tinggal nyari ini berarti ya, apa arrow. Ah, gampang kalau kayak gitu. Sebenarnya gampang sih ini. Game-game kayak gini buat nyari arrow tuh gampang kalau kalian mau nyari gitu kan. Gue langsung dapat tuh tadi barusan. Nah, ini arrow nih. Lihat, arrow-nya melayang gitu kan. Langsung dapat gitu. Udah pakai, gak mau gue pakai stand burik apa nih anjir. Stand burik banget bangke. Kita pakai aja roka. Makan. Masa stand gue kumbang anjir? Tuh depan ada roka lagi nih. Tuh dapet roka lagi kan. Tuh dapet banyak roka, Pak. Anjir. Kita pakai dulu stand ya. Dapet apa kita? Dapet apa? Silver. Waduh. Silver Chariot. Yo. Ih, udah cukup lah pakai ini lah. My stand. Yo. Ih, kita pakai stand ini dulu teman-teman untuk sementara ya. Lumayan, ntar gue naikin level dulu supaya gue bisa showcase ke kalian. Oke, let's go. Kita lanjutin quest aja tadi. Tempat awal mana ya? Gue pengen quest dulu sih teman-teman. Pengen coba, nah itu tuh, kita coba yang Harvest Cactus Juice dulu deh. Ini quest kalau nggak salah awal-awal dari Chef deh. Gue pengen nyerang, bisa nggak nyerang orang? Eh nggak bisa ya? Oh nggak bisa nyerang orang ya? Nah ini. Oh oke. Okay. Ini safe zone atau apa ya? Oke, okay, gue nggak ngerti sih. Oke, okay, bentar. Gue akan ke tempat yang kaktus ya dulu teman-teman ya. Kita skip aja sampai ke yang tempat kaktus, oke? Okay? Oke, okay. Cactus Juice cuma gitu doang anjir. Questnya lucu banget ya, sumpah tuh kalian lihat gak sih tempat ini open world, Pak, literally kalian gede banget ini anjir, maaf ya, buset dah. Gak heran sih ini game bakal bisa menyaingi YBA menurut gue ya, atau bahkan bisa melebihi anjir. Soalnya animasinya bagus,
gerakannya smooth, semua bagus anjir. Jadi menurut gue ini pasti bakal bisa nyaingin YBA sih. Halo pak, udah dapat nih pak jusnya pak. Langsung naik level kah gue? Naik level, imagine level 6. By the way, gue pengen lihat dulu kita naikin stand 3 nya dulu teman-teman ya. Stand 3 kita bisa unlock kah? Kosnya 8 pak. Udah bisa sih sebenarnya. Heavy slash, lunge, lunge juga bisa. Armor form, bisa toggle pak armor form ya. Oke, 40 hit combo. Ini mantep nih, gue coba 100 pricks ya. 100 pricks, kita lihat apa itu 100 pricks teman-teman ya. Oh, barrage. Enggak, ya namanya udah jelas sih. 40 combo ya. Barrage. Anjay, gila animasi keren sih walaupun cuma gitu doang ya. Keren loh. Keren anjir, animasinya tuh keren, cuk. Sumpah nih bisa nyamain YBA sih menurut gue sih, walaupun ini masih ya bukan R15 sih, cuman dari segi animasi sama semuanya bagus anjir. Grafiknya juga keren gitu kan. Ini misi kemana sih? Misi cuma ini doang nih. Oh, ini ada misi lagi nih. Police Captain. Coba kita ini kayaknya kalau yang kayak oren-oren gini nih, ini misi utamanya nih. Kayaknya ya. Coba kita ngomong sama dia nih. Captain Jones. Oke, how can I help? I'll handle it. Oke, ini buat ngelawan-lawan. Kaget gua anjir, dia naik level, cuk. Oke, defeat 3 spy. Oh, di luar semua, Pak. Sip, let's go. Kita langsung aja keluar, cuy. Anjir nih, anjir ini. Stand-nya si ini ya nih. Aduh, siapa namanya anjir? Gua lupa, Pak. Yang forgot the name, man. Terus kalau kalian tahu itu stand-nya siapa, tulis di komen, cuy. Gua lupa namanya siapa. Let's go, kita lawan yang dulu nih. 3 spy. Nah, ini spy nih kayaknya nih. Spy bukan nih? NPC bukan nih? Di sini gampang sih. Oh, ini spy nih. Di sini gampang sih. Kalian bisa ngeblok gitu. Bloknya enggak akan hancur, Pak, masalahnya tuh. Jadi bloknya enggak akan hancur kan, bisa langsung barat. Kayak gitu ya. Kalian bisa langsung M1 lagi anjir. Aduh. Au. Enggak akan pernah hancur bloknya masalahnya, Pak. Imagine sih. Aduh, kelek anjir. Bye. Gampang aja udah gitu quest-nya gampang lagi cuma buru 3 doang anjir. Bayangin questnya cuma suruh buru 3 guys. Gampang anjir. Di sini ada kritikalnya juga ya. Ada kritikalnya juga loh. Tuh gampang banget anjir sumpah. Ya ini gak susah YBA sih. Entah kenapa ya. Karena YBA kan NPC-nya aja bisa ngerusak blok gitu. Ini kagak anjir. Langsung mau mati lagi. Tuh 4, anjir 40 barisnya udah segitu damage-nya. Mati. Imagine one hit combo anjir. One hit combo NPC anjir, percariot GG anjir. Cuma gak bisa nyerang orang anjir, kenapa ya gak bisa nyerang orang ya? Apakah emang belum bisa PvP? Atau emang sengaja dibikin gamenya supaya tidak toxic gitu ya? Bisa jadi sih. Kita ngomong ke situ. Pak, saya udah kelar nih menyelesaikan misi yang tung lawan spy ya. Sumpah ngelawannya cuma 3, enak banget gak sih? Kalau di YBA kan kayak masih 10, mesti berapa banyak gitu. Bisa lagi pak. Bisa terus-terusan gak? There's a bandit camp nearby. Oh no problem. Oh ya sama. Oh enggak beda. Retrieve bandit plan. Oh ini bener nih. Yang oranye nih kayaknya story teman-teman ya. Yang oranye nih misi-misi story nih. Kalau yang putih itu kayaknya aduh no, mungkin side quest kali ya. Yang hijau nih kayaknya harian deh. Ya kayaknya hijau nih harian deh. Gua enggak tahu sih kalau kalian tahu komennya cuy. Gua enggak tahu sumpah, gua enggak tahu. Anjir tempatnya jauh banget lagi 700 stats pak. Sambil kita jalan lewat kota aja yuk. Sambil dapetin arrow gitu kan kita nyimpen. Kayaknya di sini arrow bisa disimpan deh. Jadi kayaknya kalau kalian keluar tuh masih ada di sini gitu. Masih kesimpan, Pak. Ini buat apa nih? Geng. Oh, kayak ada geng. Ini duit buat apa? Oke, motorcycle. Anjir, ada motorcycle, Pak. Oke. Ini setting. Ini apa? Level 7, combat basic, atribut strong. Wah, anjir. Ada gue lupa nih game ada atributnya, Pak. Bener juga ya? Bentar, gue coba cek dulu kita udah bisa ambil skill lagi enggak? 6 bisa kan? Heavy slash. Lunch. Apa gue ambilin dulu ya? 1000 pricks. 80 hit combo while unarmored. Oke, gue harus belajarin dulu berarti. Armor form teman-teman ya. Armor swap. Kita lihat. Panjai, buka armor. Gila keren banget sumpah nih game. Animasinya itu loh pak, sumpah keren banget. Gak bohong gue. Kece anjir. Oke, let's go, kita ke tempat yang ini dulu. Abis itu ntar kita baru balik lagi teman-teman ya. Jir, open worldnya keren banget gak sih guys? The real open world pak, gede banget. Mantap, game Jojo open world. Oh, masih ngelawan. Oh, mati loh. Oh, lebih sakit. Lebih sakit kalau nggak ada armornya dipukulnya. Iya, jelas lah ya. Mati loh. Oke, sip.
Retrieve bandit plan. Mana bandit plannya anjir? Oh ada bandit leader ya si Kra. Masih ngelawan dia kali. Drop kali ya apa gimana? Kombo. Uru. Oh anjir bisa dua sekaligus pak. Amazing gak sih? Oke blok perfect block. Mampus lo gue perfect block anjir. Oh kalau di perfect block dia mental pak. Oke. Oke. Skill ulti skill. Baraj. Anjir. Bye. Mana bandit plan ini nih kayak plannya di dia nih anjir. Baraj. Kok gua enggak bisa baraj sih anjir gua mati kah? Blok. Kok gua enggak bisa ngebaraj sih anjir apa habis kah? Oh, dapat tuh bandit plannya tuh. Oke. Okay. Gua enggak bisa ngebaraj, Pak. Apakah ada staminanya tuh? Oh, bisa sih. Apa sih? Lah, lihat. Ngebug anjir, gak berkurang darah imagine. Oke, bentar. Gue blok dulu. Sakit anjir kalau armor dilepas dipukul jadi 5, Pak. Kalau kita pakai armor dipukul cuma 3. Oke. Okay. Cuman easy banget sih sumpah. Tau enggak sih kenapa? Karena NPC-nya enggak bakal bisa ngerusak blok kita anjir. Tuh. Kalian cukup pelajaran ini aja udah bisa menang gitu anjir. Menang. Ah, gue mati duluan aja. Ya udahlah ya. Mati imagine. Coba kita lihat ya apakah kalau gue mati hilang itemnya apa enggak? Enggak hilang sih kayaknya. Iya, kayaknya enggak hilang sih. Iya, benar enggak hilang ya, teman-teman ya. Oke, ini asik sih. Ada sistem storage-nya langsung gitu asik sih. Oke. Kita langsung aja, Pak. Ngomong sama si ini nih. Kelar nih udah quest-nya nih. Oke, ini anggap aja kita mainin story-nya, teman-teman ya. Oke, lanjut. That's not good. Luckily the plans are survival. Okay, for sure. Let's go. Kemana lagi kita? Defeat elite bandit captain. Okay, bentar. Sebelum itu, gue pengen pakai ini dulu, Pak. Apa? Stand apa? Apa ini baru nih? Nah, nggak bisa anjir. 4, Pak. Aduh, sedih. Anjir nih. Apa skill silver chariot semua slash anjir? Ya bener sih. Ada combat tree juga. Ada karakter apa nih? Wow, anjir. Apa nih? Vitality. Oh, wah sumpah Pak. Ini mirip banget sama kayak ini sih. Mirip banget sama YBA sih. Agility, experience fighter. Merit nih ini kali ya? Apa sih? Worthy kali ya? Mungkin ya, gue gak tahu siapa merit. Gak ngerti juga gue ini apa nih. Durability, oke, okay. Defense, Ragdoll resistance. Ini pasti buat damage. Oh enggak, ini buat Regen. Oke, okay. Wah anjir panjang banget pak. Oh ini seru sih, ini asik sih nih game gini nih. Kita tunggu satu lagi tadi apa? Combat ya? Combat 3. Oh, gue gak punya combat tree. Oh, mesti belajar dulu combat tree. Asik juga ya. Oke, siap. Oke, kita lanjutin questnya dulu, teman-teman ya. Karena gue masih pakai silver chariot gitu kan. Pakai armor aja lah, gak guna anjir. Kita belum pakai armor, belum ada skillnya juga. Kita coba putra-putra, siapa tuh dapat item gitu kan. Ntar ya, teman-teman. Kayaknya hari ini gue bakal live ini sih. Kita coba untuk nyari-nyari stand GG ya. Kayaknya, kita lihat aja, oke. Oh, ini ada boxing nih. Nah, ini kayaknya fighting style nih teman-teman nih. Gimana tapi cara belajar ya? Gimana cara belajar ya anjir? How to learn? Gak bisa cara belajar ya? Tapi ini boxing kan? Iya, kayaknya nanti deh. Bisa belajar nanti mungkin ya, gue gak tau juga sih. Kita coba lihat aja deh ntar teman-teman ya. Ini untuk sekarang kita fokus misi dulu lah. Itu misi gue di situ, kok gue gak bisa ke situ gitu. Gue pengen the world anjir. Sumpah pengen dapat the world dari kemarin gak dapet dah. Ntar gue cari arrow sebanyak-banyaknya supaya gue bisa dapat the world, oke? Okay? Anjir di mana questnya dah? Oh tiba-tiba? Oh oke, okay. Mesti masuk ke dalam sini ya? Oke. Gue bingung kok tiba-tiba hilang tandanya anjir. Oh ternyata masih masuk sini pak. Ini apa dungeon? Oh dungeon, nightmare lah. Noob banget. Masa nggak nightmare ya guys? Masa nggak nightmare? Liatin aja nih, ntar gue mati nih. Malu banget anjir kalau mati cok. Alright let's go. Bandit hideout, let's go. Silver chariot. Anjir. Rame pak, anjir imagine. Ura. Oh shit. Santuy cuy. Santuy dong, buset dah. Nggak santuy ini mereka guys. Tenang kita, kok bisa di-stuckin juga anjir. Aduh ini sakit pak. Sakit pak. Ampun pak. Sakit pak. Ternyata nightmare kayak gini teman-teman ya. Bedanya gitu doang. Au. Iya blok. Blok. Ampun. Ampun bang. Gue terlalu ceroboh anjir.
Ini kalau mau mainnya sabar bisa nih guys sebenarnya guys. Horor banget. Mampus lu. Oh, dia kalau ada obstacle di depannya tuh dia enggak darahnya enggak bakal berkurang anjir. Iya enggak sih? Tadi kita di belakang kursi darahnya enggak berkurang, Pak. Mesti benar-benar enggak ada halangan gitu belakangnya. Blok. Anjir, imagine enggak sih? Bye, mati lu. Wah, nge-lag imagine. Nge-lag imagine. Anjir. Oke, sip. Sini lu satu lagi terakhir. Let's go. Ora barach. Kok ini kayaknya ada staminanya anjir ya stand gue. Kayak nyerangnya tiba-tiba tadi berhenti gitu kan. Kan sih darah gue gak. Aduh darah gue sekarat banget lagi anjir. Darah gue udah 32 tuh anjir, sakit banget dipukul pak. Oh red, untung gue naik level anjir. Sip, udah bisa ambil skill belum? Gue ambil skill dulu dah. Ambil skill baru teman-teman. Nah nih udah bisa ambil 6 nih. 1000 pricks ya. Kita pakai 1000. Anjir gue langsung showcase dong nih. Apa-apalah 1000 pricks tapi mesti lepas dulu baratnya. Oke, lalu gimana cara pakainya anjir? Ani, wait sebentar, apakah dia harus di-assign dulu? Grant the ability to do an 80 hit combo while unarmor. Oke, oh ini kayaknya cuman ini deh. Apa sih? Kayak di, oke, ini kayak buff teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita lepas armor, skill horror barisnya tuh jadi lebih lama gitu mungkin ya. Kita coba aja, oke. Kita cari orang dulu. Kita lihat barisnya berapa. Barisnya 0,7 silver chariot. Oke sih anjir di tempat. Sumpah dungeonnya aja dibikin bagus banget gini loh guys. Ece sih anjir. Apakah langsung ketemu bosnya? Jih darah gue regennya lama banget pak. Gak ada apa-apa lagi anjir. Fix cuma bisa kesini doang nih. Tunggu bentar gue cek dulu teman-teman ya. Ini apa di sini? Oh ya fix gak ada apa-apa sip. Langsung kesini berarti nih. Lah tapi ditutup ya. Nani. Terus gimana nih anjir? Ah, Nani, terus gimana? Ini puzzle kah, maze kah? Apa obi bangke ob? Imagine guys, obi, anjir, game JoJo ada obi. Baru kali ini gue ngeliat game JoJo obi ya help, please. Tapi unik sih, unik sekali nih game ya, luar biasa anjir ada. Obi dong anjir. RPG ada obinya. The best emang. Sip. Let's go. Untung obinya gak susah banget. Gampang lah ya. Begini doang mah jatuh malu sih. Oke okay. Kita mau ngapain gitu. Sini sip. Oke okay, kesini. Lalu kesini. Naik ke atas. Oh kesitu. Oke okay, sip. Obi moment gitu kan. Kocak gitu. Buka. Nah baru kita turun ke bawah nih. Bosnya di bawah tuh. Ada dua pak. Anjir ada dua. Ada tiga anjir. Oh shit man. Are we gonna die? Barat. Barat 1000. Anjir liat. Barat sakit. Gila barat sakit banget. Anjir horror barat. Gila. Bener kan. Dia kayak buff gitu teman-teman ya. Jadi semakin sakit barat sekalian. Blok. Anjir, ampun. Gue gara-gara nge-lag di ping gue 200, kocak anjir. Kayaknya lama, lihat. Bye. Bentar, gue harus naikin dulu nih guys. Gue harus naikin dulu karakter gue, regennya gue naikin paling enggak kalau enggak ya. Vitality gue naikin deh, sama durability bisa gak sih? Ini apa, experience, ini apa, agility. Oh gak usah, gue naikin vitality terus saya lah anjir. Sampai bisa regen pak. Jir, gak punya koin, imagine gak punya poin. Aduh. Kurang nih kayak begini, gacau nih anjir. Duh, darah gue cuma 30 anjir, mati sih nih. Oke, coba kita coba. Baraj. Lihat, Baraj sakit banget anjir, imagine. Anjir, Barajnya one hit dead. Gila. OP banget anjir, Barajnya OP. Imagine. Gila, yaudah. Sip. Let's go, lanjut. Bosnya pak, imagine bosnya. Sini bos. Gak takut saya bos. Wih. Hilang deh imagine. Horror Baraj. Makan tuh Baraj. Baraj GG Gaming. Meninggal lu. Anjing sakit. Anjir apaan tuh. Blok. Mampus lu. Oke okay. Blok. Karena blok kita gak akan pernah rusak. Jadi santuy aja. Blok kita gak akan pernah rusak. Oke okay. Wah easier. Kabur nih. Nih. Nih, kayak Logan anjir kabur nih. Nih.
Oh, ternyata NPC bisa diprogram untuk kabur anjir. NPC bisa diprogram untuk kabur, kocak. Sumpah kocak anjir. Ya udahlah ya. Easy. Akhirnya kita menang anjir. Silver Chariot GG sih anjir. Sumpah Silver Chariot GG, Pak. Stresnya GG gaming anjir. Ini itu gue belum yang belum yang terakhir loh. Skill terakhir loh anjir, skill terakhir pasti keren banget sih. Oke ya teman-teman, kayaknya itu aja untuk video kita kali ini. Gila udah cukup lama nih, 22 menit ya. Tuh ya, play kita lihat aja oke. Kok gue langsung keluar sih anjir. Part 3 tuh, bener kan kata gue. Part 3 Egypt ini berarti nanti ada part 4, ada part 5 atau part 6. Anjir pasti keren sih. Ini pasti keren teman-teman. Wih ada stand arrow dong depan gue langsung nani. Mana stand arrow-nya? Langsung hilang anjir. Ya udahlah ya. Oke teman-teman ya, itu aja untuk video kita kali ini kayaknya. Nanti malam kayaknya gue akan live ini. Kita coba untuk lanjutin story sama kita mungkin naikin level si Silver Chariot juga nih ya. Dia enggak sih, bukan level sih, dia lebih ke point sih itu, skill point ya. Kita bisa ambil lunch langsung nih, gue ambil lunch aja lah, lumayan gitu kan. Skill lunch, piercing lunch, G1, nani. Oh oke okay. Oh ada G2 kah? Oke okay. Ya begitu doang sih. Ya udahlah, oke teman-teman, thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka video ini. Dislike kalau kalian gak suka. Subscribe jika kalian mau. Gak usah subscribe juga, kita ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya. Bye bye.